warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengunboxing atau mereview perkakas ataupun gerinda ini ya, gerinda untuk kita kerja nanti. Dan ini isi dalamnya apa aja, langsung saja kita buka dan nanti kita coba untuk mesin gerindanya ini teman-teman dari Raston ya. Oke, langsung saja kita unboxing, kita buka ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita buka ya. Ini kosong. Ini penuh. Oke, sebelum kita buka, ini kita lihat untuk wattnya, ini ada 570 watt ya. Volumenya 220. Terus beratnya kurang lebih ada 2 kilo. Ini powerful. Ini bisa dibaca-baca dulu ya, teman-teman. Langsung saja kita buka dari Raston. Nah, ini teman-teman. Kita buka. Tapi ini belum termasuk ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli sendiri untuk mata gerinda untuk besi ya, ini bisa beli sendiri. Di sini kita angkat dulu aja. Ini buku panduan, bisa dibaca-baca ya teman-teman. Dan ada juga ini buku garansi. Dan ini juga dibekali cover front aja ya teman-teman ya, ini atau brostel ya. Ini sudah disediakan ada dua, jadi kita sudah dipersiapkan untuk cadangannya kalau habis. Ini nggak usah beli, tinggal memasang ini ya, dari bawaannya dari Raston tadi. Kita sisihkan dulu, terus kita lihat isi dalamnya. Ini ada pegangan, terus ini ada pengaman. Ini sangat kokoh sekali, bahan dari besi ya ini. Ini sangat kokoh dan pegangannya juga nyaman dipakai ini nanti. Ini supaya lebih presisi aja nanti teman-teman ya. Terus kita angkat untuk gerindanya teman-teman. Ini juga ada pengunci, pengunci nanti mata gerinda teman-teman ya. Sudah kosong. Terus ini kita buka. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini cukup kokoh sekali ya teman-teman, cukup kokoh. Dipegang seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Ini kabelnya lumayan panjang nih ya, ada 1,50 meter ya ini, ada 1,5 meter. Ini kabelnya juga tebal. Langsung saja kita pasang ya teman-teman. Kita pasang. Ini bisa dipasang, bisa tidak ya teman-teman. Tergantung keinginan saja ataupun media yang mau dipotong ya teman-teman. Ini pengaman. Dan ini tadi untuk pegangannya bisa dipasang di sini. Seperti ini. Pegangnya untuk handle-nya teman-teman ya. Ini bisa dilepas dulu. Untuk harganya ini di bawah 400.000 ya teman-teman, untuk harga gerinda dari Raston Prohek. Harganya di bawah 400.000. Pasang sesuai keinginan saja ya teman-teman ini ya. Bisa dipasang sesuai keinginan. Bisa diputar-putar. Jadi kalau megangnya seperti ini harus di atas seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau nanti megangnya seperti ini kita tinggal putar saja seperti ini ya. Nah, kita tinggal putar seperti ini. Jadi ini bisa diputar-putar, terus dikencangkan ya teman-teman. Kita buka ini ya,
kita buka ini untuk tempat mata gerinda nanti. Kita tekan dari sebelah sini. Kita tekan seperti ini, terus ini penguncinya bisa dilepas seperti ini ya. Nah, sudah lepas. Terus kita masukkan ini, kita masukkan nih seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita masukkan terus ini kita dratkan lagi, terus kita kunci kuat, tekan yang kuat-kuat maksudnya seperti ini. Oke, teman-teman, ini sudah terpasang semua. Jadi ini sebelum kita coba, ini kita kencangkan dulu ya, ini kita kencangkan dulu menggunakan ini obeng ya. Ini bisa ditekan kuat-kuat seperti ini ya, jangan sampai goyang. Kalau bisa jangan sampai goyang ya, teman-teman ya. Ini kita tekan lebih kuat supaya lebih kokoh. Nah, seperti ini. Di sini tempat colokannya ada di sini ya. Oh, tempat colokan. Ini tempat on off-nya ada di sini ya, teman-teman, ada di belakang. Cara pegangnya nanti saya seperti ini ya. Ini. Terus kita nyalakan. Ini sudah saya colokkan ke listrik ya, teman-teman. Jadi kita tekan saja. Matikan, terus kita nyalakan, tinggal tekan ke atas. Terus langsung saja kita coba untuk memotong besi ya, teman-teman. Oke. Kali ini mungkin sekian dulu. Tadi sudah saya tes untuk memotong besi, jadi ini lumayan bagus ya, teman-teman. Harga di bawah 400.000, suaranya juga tidak terlalu kasar ya, suaranya halus. Dan ini kabelnya juga panjang, ada 1,50 meter, 1,5 meter ya, teman-teman. Ini dari Haston. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah like ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.